Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai di Selekop Kecamatan Sagulung, Kota Batam mendapatkan bantuan sembako dari Polda Kepri. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban saat pandemi COVID-19 ini. Polda Kepulauan Riau menyalurkan bantuan sembako kepada Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSA Bunga Rampai Kepri di Selekop Kecamatan Sagulung, Batam. Bantuan berupa beras dan mie instan ini diserahkan oleh Subdit 4 Ditintelkam Polda Kepri dan diterima oleh Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak dan pengurusnya. Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak Eka Anita Diana mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Polda Kepri dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk mereka. Kalau saya sangat bersyukur sekali Polda Kepri, utamanya dari pihak Mas apa ini, tidak tahu bidangnya apa, itu sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, Pak, di sini, karena kami sekarang menuju lembaga mandiri. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku yang ada di Polda Kepri bisa bergandengan tangan untuk terus melanjutkan perjuangan kita terhadap anak bangsa yang bermasalah dengan hukum, dengan bantuan-bantuan dan kepeduliannya, saya sangat mengharapkan sekali. Eka berharap Polda Kepri terus melanjutkan perjuangan untuk membantu anak bangsa yang bermasalah ini. Diketahui Rumah Perlindungan Sosial Anak ini masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah agar penanganan terhadap anak bisa berjalan baik. Sesuai dengan motonya, bekerja dengan hati untuk kepentingan terbaik anak dengan memberikan pelindungan, rehabilitasi sosial, advokasi, layanan, dan memenuhi hak-hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dari Batam, Pari Bintani, iNews melaporkan.